Sahabat sehat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua membuka pertemuan pengendalian dan pengawasan penerbitan izin sarana pelayanan kefarmasian Rabu 26 Juli 2023 di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Kadinkes Anang berharap agar perizinan itu bisa diurus dengan mudah baik di Dinas Kesehatan dan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kabupaten Kota. Untuk itu perlu melakukan koordinasi yang baik antara memberikan rekomendasi dan mengeluarkan perizinan. Ini bisa dilakukan dengan mudah dan diharapkan tidak lama karena dalam prosesnya sudah dilakukan dengan aplikasi. Sementara itu untuk industri yang berskala internasional seperti PMA, perizinannya di Kementerian Pusat. Terkait dengan pemanfaatan aplikasi, tekankan tadi bahwa semua perizinan saat ini sudah dalam bentuk aplikasi sehingga teman-teman di kabupaten kota sudah harus mengikuti seluruh prosedur perizinan baik melalui aplikasi atau yang tersebut dengan OSS tadi. Dan kita di kabupaten kota bisa memberikan pengawasan agar semua izin usaha ataupun pelaksanaan operasional mereka betul-betul di bawah monitor dan pengawasan Dinas Kesehatan. Pertemuan itu dihadiri tim teknis perizinan sektor kesehatan Dinas Kesehatan dan Dinas PMPTSP Kabupaten Kota dengan jumlah peserta 18 orang.